Langkah yang diambil bagi menangani isu perokok di Malaysia bukan bersifat menghukum. Sebaliknya, pendekatan mendidik supaya setiap individu mementingkan kesihatan diri dan orang sekeliling. Malah Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan pelaksanaan oleh kementeriannya berkaitan isu rokok mendapat maklum balas positif daripada masyarakat. Perkara berkenaan ditegaskan Dr. Sri Dr. Zulkifli ketika ditanya mengenai pelanjutan tempoh penguatkuasaan pendidikan larangan merokok di tempat makan yang dilanjutkan hingga hujung tahun ini. Kerajaan katanya kekal dengan pendirian mengenai larangan berkenaan namun tidak mahu melaksanakannya dengan tergesa-gesa. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukan U-turn. Ini adalah penekanan untuk kita terus mengangkat agenda pendidikan dan pemberitahuan, ya, sebab apa Sabah Sarawak pun mula baru Mac, dia bukan Januari, dan juga yang lain itu ya saya tahu ada yang agak ya, enggan dan tidak patuh, tetapi itu golongan yang kecil. Beliau melancarkan Karnival Sihat Selangor Insan Sejahtera Kedamaian Jiwa di Semenyih.